Sebuah bangunan rumah toko ambruk di Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang karyawan terluka tertimbun reruntuhan bangunan. Sebuah bangunan ruko berlantai dua di Jalan Ciberem, Kota Bandung, Jawa Barat, ambruk. Seorang karyawan hotel yang tengah tidur di mes lantai dua ruko sempat jatuh dan tertimbun reruntuhan bangunan. Beruntung korban perempuan tersebut dapat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Ruko berlantai dua ini ambruk pada Jumat dini hari. Saksi mengaku mendengar suara retakan pada tembok ruko. Siang itu dari jam 2 sudah terasa, dak, sudah terasa. Saya keluar mundar-mandir seperti orang gila. Terus jam 3 masuk rumah lagi, jam 3:30 kejadian. Penghuni mes di lantai 2 dan karyawan laundry di lantai bawah seketika langsung keluar menyelamatkan diri. Iya, dengar ada suara apa sih kayak retak-retak gitu. Terus saya udah enggak ada hati keluar, we. Kurang 5 menit langsung ambruk. Robohnya. Itu ini bangunan apa, Bro, yang ambruk tuh, Bu? Mes. Mes. Iya. Sama bawahnya apa? Laundry. Iya, sebelahnya namanya ini laundry sama mes. Mes. Iya. Oh, oke. Okay. Itu ada korban, Bu, tadi kejadiannya, Bu? Tadi ada, tapi luka ringan. Bangunan berlantai dua ini diduga ambruk akibat pondasi terkikis aliran Sungai Palidam. Sebagian material bangunan ruko ambruk menutupi aliran Sungai Palidam. Petugas TNI Polri dan dinas terkait berupaya membersihkan aliran Sungai Palidam dari material bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.